Saya tidak menyangka kalau suami selingkuh di saat saya lagi menjalani pengobatan kanker. Saya benci, marah, sakit hati, dan kalut. Dan di pikiran saya hanya satu, saya ingin memotong kelamin suami saya. Nama saya Chandrawati. Saya lahir di keluarga yang broken home ya, keluarga mama papa bertengkar. Jadi dari situ akhirnya saya punya kepribadian keras. Saya sudah punya kemauan, itu tidak bisa dibantah. Kemauan saya apa ya harus saya lakukan. Dan anak-anak pun saya didik keras. Tagihan apa itu? Keperluan saya itu penting. Penting apa? Penting bagi siapa? Ya pokoknya penting. Mikir gak sih kalau mau belanja? Terus saya punya suami ya kurang menghargailah suami. Jadi saya kalau hal kecil sepele, wah saya jadi marah besar, bisa lempar pintu, banting barang. Dan setelah saya divonis kanker, saya sakit, saya bagaikan orang yang tak berdaya. Seolah-olah kejayaan saya itu hilang. Dikala saya sakit, sedih, berantakan, hati hancur ya. Terus ternyata tak muncullah. Saya dikabari suami saya selingkuh. Saya down, saya kaget, saya nggak nyangka. Pikiran saya sudah gelap. Lihat HP ku. Ini? Oh iya, makasih ya. Tadi ada yang telpon, siapa? Teman bisnis kemarin ada bisnis baru. HP papa di password? Iya, kemarin habis ke format ulang. Saya memang agak sedikit curiga, tapi waktu itu saya tidak bisa marah ya. Tidak fokus ke, karena saya melihat suami saya juga biasa-biasa saja. Makanya saya fokus ke sakit saya ini. Saya harus sembuh dari sakit ini. Dengan enaknya dia berpaling, itu yang saya tidak terima. Memang itu pisau itu ada di dalam kamar. Saya sudah ada yang ngomong itu ambil itu pisau, potong itu kelaminnya. Saya berpikiran saya nggak dapat, perempuan itu juga nggak dapat. Tapi ada keraguan di pikiran saya itu, ada marah, benci, kayak mau ingin membunuh. Maju lagi saya dengan tangan gemetar maju, karena semua pada tidur semua. Saya aja yang nggak bisa tidur karena memikirkan itu dan itu. Tapi lama-lama jangan salah, jangan pikir yang macam-macam. Salah itu salah. Akhirnya aku lepas itu. Saya merenung lagi, menangis lagi. Tidak mudah untuk mengalami keterpurukan ini. Akhirnya saya bangkit dan menjalani retret.
Saya pergi ke Pertapaan Kamel, saya merenung, kebetulan itu temanya itu kesembuhan luka batin. Awalnya saya di retret, saya mengikuti, saya mengungkapkan semua kejadian ini, saya nangis, terus akhirnya saya dibimbing suster, terus saya akhirnya diajak adorasi untuk diam, merenung, memikirkan apa yang kuhadapi selama ini. Saya tidak menyangka sama sekali kalau suami itu selingkuh. Karena pada dasarnya suami saya itu memang orangnya baik, pendiam, sabar, tidak pernah marah. Itu akhirnya saya mendapat firman ya, Tuhan berkata ampuni. Karena orang mengampuni itulah untuk melepaskan luka batin ini. Saya sana dibina. Dari rekoleksi adorasi, saya kan dibikin cashback ya. Apa yang selama ini kuperbuat, dosa apa yang kulakukan selama ini. Akhirnya terus dari situ akhirnya belajar ampuni. Karena Tuhan aja bisa mengampuni. Kenapa kita manusia hanya terdiri dari darah dan daging, tidak mau mengampuni. Saya di Pertapaan Karmel itu, saya ada acara membasuh kaki Yesus. Dari situlah saya menangis, minta ampun, mengingat kesalahan saya. Kini jadi ada penyesalan. Kurang lebih ada 25 tahunan ya, anak-anak dan suami itu menghadapi emosional saya selama ini. Dimana waktu kalau saya marah, emosi saya itu meluap-luap tidak terkontrol. Dan dari situlah mulai ada Tuhan di hati saya. Pak, mau minta maaf. Kalau selama ini Mama udah sering nyakitin Bapak. Udah sering marah-marah, udah kasar. Setelah saya ikut retret kedua, saya pulang ke rumah, perubahannya banyak sekali. Saya belajar berusaha untuk mengampuni. Papa juga minta maaf, soalnya Papa sudah selingkuh. Sebenarnya Papa cuma pengen dihargai. Dan Papa pengen keluarga kita baik lagi seperti semula. Dan sekitar 10 bulan mungkin ya, hampir setahun, suami saya mulai dia tahu kesalahannya dan meminta ampun ke saya. Suami juga ngomong, saya juga minta dihargai. Akhirnya saya berkomitmen sama suami, oke, saya maafkan kesalahan suami. Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Papa pergi dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Pak ya. Berangkat kerja pagi ya, dia langsung berangkat, nggak tahu pamit. Sekarang pamit, cium pipi, ya. Terus kalau saya tidur malam diselimuti, ya banyaklah perhatian Bapak ke saya sekarang. Dengan adanya dipulihkan keluarga saya ya, saya kembali, keluarga saya bisa bersatu, anak-anak juga bersatu. Saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang saya pegang ya. Jadi kalau umpamanya saya tidak sanggup menghadapi hidup ini, saya hanya bisa berdoa dan menyembah dan memuji-muji Tuhan. Tuhan itu Bapak saya. Yang selama ini saya enggak punya kasih sayang seorang ayah. Selama saya masih hidup, saya masih diberi kesempatan Tuhan. Saya mau mengisi kehidupan saya untuk di SC3 untuk memberi semangat orang-orang yang kena kanker. SC3 adalah Indonesian Cancer Christian Community, di mana SC3 itu
melayani orang-orang yang sama-sama seperti saya kena kanker, dan dia memang butuh support, butuh doa. Meskipun saya sendiri sekarang ini saya juga nggak tahu kapan saya dipanggil.